Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di channel Petani Masa Kini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba merinci biaya membuat modul atau sistem hidroponik rakit apung ya, yang kemarin saya buatkan tutorialnya, dan sekarang saya akan merinci biayanya ya, karena banyak teman-teman yang bertanya berapa sih rincian biayanya membuat modul atau sistem hidroponik rakit apung ya. Nah, di sini saya akan coba merincinya ya. Ini sistem rakit apung ini atau sistem begini, biaya pembuatannya itu sangat murah sekali ya. Ini cocok bagi hidroponik pemula ya, ingin coba menanam secara hidroponik. Teman-teman yang baru ingin belajar, ini boleh dicoba ya membuat modul seperti ini, karena sangat murah, sangat sederhana sekali ya, dan sangat gampang. Oke, lanjut aja ya ke rincian biayanya. Yang pertama, saya menggunakan box styrofoam bekas buah-buahan impor. Teman-teman bisa dapatkan di toko buah dengan harga Rp5.000 per box. Di sini saya menggunakan 3 buah box. Jadi total harga untuk styrofoam ini yaitu Rp15.000 ya. Dan setiap styrofoam dilubangi 24 lubang. Ini cukup untuk menanam kangkung. Jika teman-teman ingin menanam pakcoy atau salada, teman-teman hanya bisa melubangi 6-8 lubang saja. Karena saya ingin menanam kangkung, jadi saya melubangi 24 lubang per box. Bahan yang kedua yaitu plastik warna hitam. Plastik warna hitam ini biasa digunakan untuk tempat sampah. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko plastik dengan harga Rp2.000 per plastik. Bahan yang ketiga adalah netpot. Teman-teman bisa dapatkan netpot ini di toko online dengan harga Rp350 per netpot. Di sini saya menggunakan 72 netpot. Jika dikalikan dengan harga per picis itu totalnya adalah Rp25.200. Rincian biaya untuk membuat sistem hidroponik rakit apung yang sangat sederhana dan sangat murah sekali. Rp50.000 bisa mendapatkan, kurang dari Rp50.000 bisa mendapatkan 72 lubang ya. Itu sangat murah sekali ya untuk sistem hidroponik. Nah, jadi teman-teman bisa cobanya, bisa mencobanya di rumah ya teman-teman. Nah, tutorial cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi, ada di bawah. Itu cara pembuatannya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.